guys, di episode kali ini, ketika Ken datang ke rumah Mama Anita, akhirnya Mama Anita memberikan nasihat kepada Ken untuk kembali memperjuangkan pernikahannya bersama dengan Maudie. Mama Anita mengatakan kepada Ken dan mengingatkan kepada Ken betapa susahnya perjuangan dirinya bersama dengan Maudie dulu untuk bisa bersama seperti saat ini. Pada saat mereka berdua masih belum mendapatkan restu dari Papa Wilan maupun Papa Arga. Dan sepertinya Ken pun sedikit memikirkan apa yang telah dikatakan oleh Mama Anita ya guys. Dan semoga saja setelah ini akan membuat Ken akan lebih gigih lagi untuk bisa mempertahankan hubungan rumah tangganya bersama dengan Maudie. Karena masih ada sedikit waktu untuk bisa memperbaiki hubungan mereka dengan cara Ken harus mengambil hatinya Maudie. Kira-kira apakah nantinya Ken akan berusaha untuk meyakinkan Maudie bahwa ia memang benar-benar masih sangat mencintai Maudie? Dan semoga saja apapun usaha yang nantinya akan dilakukan oleh Ken nantinya akan berhasil ya guys. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.